dari Google Play Store ya. Kita cari MIT App Inventor ya. Ini App Inventor 2. Ya, kita ini kemudian kita install. Nah, ini adalah uh, aplikasi di handphone kita untuk memudahkan kita update uh, aplikasi di Android ini sudah, sudah berarti kita tinggal jalankan. Begitu jalan, pertama kali dia akan minta izin buat akses kamera dan sebagainya karena dia akan scan QR code. Kita sekali lagi, ya, kemudian nanti tinggal kita scan QR code-nya. Untuk memulai app inventor, kita googling MIT App Inventor, kemudian. Uh, dari situ kita lihat ada MIT App Inventor, alamatnya appinventor.mit.edu ya kita klik di sini nanti boleh lihat-lihat ada tutorialnya yang cukup bagus, kemudian penggunanya tuh sampai 6,2 juta yang menggunakan ini dari 9, 195 negara ya. Sekarang kita mau coba langsung bikin aplikasi dulu, jadi kita pilih create apps Nah kita lihat pertama kali eh, kita akan diminta bisa kita bisa login menggunakan Google eh, Google account ya jadi eh lebih mudah kalau tidak mungkin sedikit repot yang harus konfirmasi segala kita pakai login dulu pakai Google ya eh Google-nya aktif, kemudian kita tinggal masuk, pilih uh, login pakai yang mana, kemudian akan ada uh, term of service-nya. Kita oke, okay, accept ya. Setelah accept, maka kita langsung uh, masuk ke uh, apa, buat membuat programnya ya, nah. Sekarang kita mau bikin baru, kita misalnya kita mau start a blank project, kita mulai dari yang baru, atau mau coba yang sudah ada juga boleh, tapi sekarang saya mau tunjukkan bagaimana membuat yang baru, ya. Oke, pertama kita buat namanya, misalnya kita mau buat namanya ngomong, ya. Ngomong, oke, ya maka kita ada uh, kita buat aplikasi ya namanya ngomong kita lihat di sini di bagian kiri ini adalah komponen komponen ini yang kita bisa drag ke uh, Android kita jadi yang di tengah yang besar ini adalah tampilan dari Android kita kita bisa pilih kalau mau disesuaikan dengan uh, apa namanya. Uh, handphone kita tapi kalau kalau kita bingung ya biarkan saja ya kemudian uh, kita lihat di bagian kanannya ada komponen ini adalah tentang komponennya nanti kita akan begitu kita taruh komponen kita akan lihat akan muncul di sini ya dan ini adalah uh, propertisnya jadi settingnya seperti apa pertama kita mau coba buat satu uh, aplikasi Ya, dengan nama uh, ngomong tadi yang menggunakan satu button. Jadi kita drag button, kita taruh di sini. Ya, button ini adalah uh, nanti ketika aplikasinya jalan bisa kita tekan. Ya, ada tulisannya defaultnya adalah text for button satu. Tapi kita bisa ganti. Ya, di sini kita lihat di komponen ini ini adalah uh, nama daripada uh, komponen kita ada di sini semua komponen ada di sini kita bisa rename komponen uh, yang kita uh, pakai pa uh, dengan nama apa saja semau kita ya kita misalkan ini button satunya kita mau rename ya kita rename jadi namanya misalnya tombol ya misalnya tombol oke okay. maka ini namanya tombol buat program nanti kita ingat oh namanya tombol. Tapi tulisan di sini tetap text for button 1. Kenapa? Karena text for button 1 itu ada di sini. Jadi kalau kita mau ganti misalnya kita mau bilang ayo ngomong, ayo ngomong misalnya. Ayo ngomong ya. Maka kita lihat tombolnya berubah ayo ngomong. Nanti kalau kita eh, apa jalankan akan muncul seperti ini. Nah sekarang buat ngomong, ya, buat ngomong uh, kita perlu komponen lain. Komponennya itu tidak ada di sini. Ini karena ini uh, user interface itu buat ditekan, buat digeser, buat macam macam yang muncul di layar, ya. Kemudian ada layout. Layout ini buat mengatur misalnya nanti sekarang kita kita uh, tidak akan ke sana, ya. Misalnya saya mau bikin supaya ini Nanti disusun di tengah dan sebagainya, gitu ya. Nah, uh, kita bisa atur mode center, kita bikin pakai layout, ya. tapi sekarang kita tidak perhatikan itu dulu. Kemudian ada media, media di sini ada macam-macam, ada uh, bisa uh, kamera, ya, bisa uh, suara, place, suara, gitu kan. Tapi sekarang yang kita mau pakai adalah... Text to Speech, jadi nanti kita ada tulisan, dia akan uh, diucapkan, ya. Ini kita bisa drag ke sini. Nah, kita lihat, ini walaupun kita drag tidak muncul di layar, karena yang muncul di layar ini hanya yang visible component, jadi komponen yang bisa dilihat. Sedangkan seperti Text to Speech ini tidak muncul di layar, tapi dia diperlukan, ya. Oke, okay, sekarang uh, kita lihat di sini ini mau di-rename juga boleh gitu ya, eh, tapi kita biarkan juga tidak apa-apa. Kemudian kita lihat bagian kanan ini adalah properties-nya ya. Properties-nya kita bisa atur dia misalnya mau mau uh, apa? berapa ngomongnya lebih cepat atau lebih lambat, kemudian kita mau bikin suaranya lebih tinggi, lebih rendah ya. Nanti boleh coba main-main ya. Tapi yang sekarang saya mau kita fokus adalah di kanan atas. Kanan atas ini ada dua, ya, ada desainer. Desainer itu adalah tampilan yang sekarang kita lihat. Bagaimana kita mendesain tampilan di uh, Android kita. Sedangkan blog, blog ini adalah program yang akan kita jalankan. Misalkan, misalkan, kita mau tadi kita punya komponen tombol. Kalau kita klik komponen tombol, maka kita bisa bikin, oh, ini artinya apa? Sama seperti yang kita sudah pelajari, ya, ini akan yang perintah di dalam sini akan dijalankan. Kalau tombol ini diklik, ya, di ditekan, atau kalau kita cuma uh, hover, jadi kita cuma lewat di atasnya saja, dia bisa melakukan sesuatu juga, atau kita bisa bikin kliknya agak lama ya atau kita bikin kita sudah uh, ke apa difokus kemudian kita pergi baru dia jalankan ya atau kalau kita bisa bikin ini kalau di tekan terus ya ada yang kalau dilepas ya oke kita kita mau coba yang paling sederhana dulu aja jadi klik ya kita pakai klik kemudian kalau diklik kita mau lakukan apa kita taruh text to speech ya. Jadi kita pakai text to speech, kemudian kita pilih oh ini. Call text to speech. Speak. Jadi suruh ngomong. Kita lihat. Ini artinya apa? Kalau tombol klik ditekan, maka dia akan ngomong. Ngomong apa? Nah, ngomongnya itu kita lihat ini adalah text to speech. Berarti teks yang kita tulis nanti dia akan ngomong, ya. Berarti kita lihat di kiri ada control, logic, math, kita mau pakai teks, teksnya itu kita yang kita tulis sendiri yang atas, ya. Berarti saya tulis di sini misalnya apa ya? Hmm, misalnya mari belajar gigo, ya. Oke. Okay. Nah, maka program kita sudah jadi. Kita lihat di sini ada uh, tampilannya seperti apa. Kemudian ini adalah programnya. Jadi programnya itu cuma kalau tombol diklik maka dia akan ngomong Mari belajar Gigo. Ya, tampilannya ya cuma seperti ini. Ya, nah sekarang kita mau coba uh, bagaimana menyambungkan dengan Android kita di app Inventor kita uh, klik connect. Kemudian kita klik AI Companion, ya, maka akan muncul QR code ini. Nah, di uh, Android kita kita klik MIT App Inventor 2, kemudian kita scan QR code, ya. Ini sudah siap, kita lihat kalau se Nah, begitu diklik, maka dia akan... Ter, otomatis tersambung, ya begitu di scan dia otomatis tersambung dan ini akan muncul di sini sama kita lihat, ya. Nah kita coba kita coba uh, klik di sini, ya. Wah suaranya kurang. Saya saya dekatkan ke ke mikrofon supaya kedengaran. Saya akan klik lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. Mari belajar Gigo. Mari belajar Gigo. Ya, jadi tiap kali saya tekan ini, Mari dia akan Oke, kita coba lihat lagi ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah kalau kita uh, klik tombolnya, dia akan ngomong "Mari belajar Gigo." Oke, sekarang kita coba Uh, modifikasi sedikit, ya. Kita tambahkan di sini uh, sensor, ya. Jadi, di sini ada macam-macam sensor. Salah satu sensor adalah uh, accelerometer, ya. Kita coba klik accelerometer, kita taruh di sini. Accelerometer sama dia, bukan uh, visible, jadi dia non-visible, tidak akan kelihatan di sini. Nah, sekarang saya mau bikin program ya kita ke blok saya pakai accelerometer jadi kalau accelerometernya itu when accelerometer shaking jadi kalau digoyang apa yang dia akan lakukan oh, kita bikin mau sama seperti ini tapi ngomongnya beda dong jangan uh, mari belajar gigo tapi kita bikin misalnya eh, uh, jangan goyang goyang oke jadi kita bikin dia akan bilang jangan goyang goyang ya nah kita lihat ini karena karena dia terkonek kita tidak usah proses seperti tadi lagi jadi kalau kalau kita lihat handphonenya ini tetap akan jalan ya kalau saya tekan ini ya dia tetap ngomong kalau saya goyang kita lihat ya saya goyang Jenkins. Jangan goyang goyang. Dia bilang jangan goyang goyang. Jangan goyang goyang. Jangan goyang goyang gitu ya. Nah, jadi begitu mudahnya kita bikin program. Ya, ada banyak sekali variasi yang lain. Tapi eh, untuk pengantar cukup sekian dulu. Nanti baru kita akan lanjut eh, membuat program yang lain. Kita mulai dengan uh, aplikasi baru, ya. Kita di sini saya beri nama Gigo, ya, projectnya. Kemudian, kita mau taruh, uh, kali ini kita mau coba bagaimana membuat aplikasi untuk connect dengan uh, Gigo, ya. Jadi, kita punya. Uh, control box ini saya sudah sambungkan dengan dengan baterai, jadi dia sudah nyala, ya. Nah, kemudian kita mau uh, sambungkan menggunakan Bluetooth, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita geser ke bawah, kita punya connectivity. Ya, jadi ada ada untuk nyambung kita pakai connectivity. Di sini kita mau sambung menggunakan kita bisa lewat web, bisa macam-macam. Tapi kita mau Bluetooth. Dan Bluetooth ini kita sebagai klien karena kita eh, dari Android akan nyambung ke si Gigomaker eh box ini ya, kontrol box ini jadi servernya. Jadi kita taruh Bluetooth klien. Ya, kalau kita lihat ada di bawah Bluetooth klien, kemudian eh, apa lagi yang kita perlukan? Ya, yang kita perlukan di sini selain Bluetooth, kita mau sekarang eh, bikin tombol dua buah tombol ya eh, untuk sambung dan untuk putus ya. Jadi biar biar bagus. Kalau kalau saya saya bisa pakai eh, untuk 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 sambung nanti begitu nyambung dia akan keluar list ya untuk itu lebih gampang kita pakai list speaker ada list speaker kemudian kita punya eh, kita mau pasang buat memutuskan jadi kalau udah nyambung kan kita mau putuskan kita pakai button untuk putuskan ya kita tar motoros sini dia lari ke bawah. Nah, bagaimana supaya kalau kita mau taruh, kalau saya turun ke bawah, dia naik lagi ke atas, ya? Nah, untuk itu kita bisa pakai yang namanya layout. Layout ini kita bisa pilih, eh, apa namanya, horizontal arrangement, ya. Misalnya, saya taruh dulu horizontal arrangement, ya. Nah, sekarang kita lihat horizontal arrangement ini, eh, tingginya otomatis, lebarnya otomatis, kita mau lebarnya seluruh ini seluruh layar jadi kita pakai fill parent ya oke okay, maka kita lihat dia akan full ya kemudian kita bikin eh kita mau masukkan tadi list speakernya kita masukkan ke sini kemudian teks buttonnya kita taruh di sebelahnya Nah cuma ini kan eh, nggak bagus ya bagusnya kita bikin dia supaya di tengah jadi ini kita bisa pakai untuk untuk kita klik di horizontal arrangement-nya, jadi di layout-nya. Kemudian kita bisa eh, alignment-nya ya, kita bikin bukan left tapi kita bikin center supaya lebih bagus. Ya. Nah, kemudian kita kasih nama. Ini kita kasih nama untuk misalnya sambung ya. Jadi, ini kita kasih nama mana ya? Nah, kita kasih nama sambung. Oke, okay. ya. Biar jangan bingung, ini juga kita ganti nama saja. Jadi, bukan list speaker, tapi kita ganti nama jadi sambung juga. Oke, okay. berarti untuk sambung. Kemudian, yang ini buat memutuskan. Berarti kita tulis putus, ya. Rename. Putus, oke okay. ya. Kemudian tulisannya juga kita tulis putus, oke okay. ya. Nah, ini eh, dia otomatis tombolnya segede tulisannya. Kalau kita mau bikin supaya kurang lebih sama besarnya, kita klik di sini, kemudian ini ada lebar ya lebarnya kita bisa bikin mau berapa berapa persen kalau 50 persen nanti penuh kita bikin 40 misalnya ya 40 kan 40 ini juga putus juga kita bikin 40 ya 40 persen oke maka dia akan jadi ya tampilannya bagus lah ya kemudian sekarang kita sudah punya tombol sambung, kita sudah punya tombol putus, kita sudah punya ini buat layoutnya, cuma buat layout, kemudian kita punya non visible component yaitu Bluetooth, ya. Kemudian sekarang kita mau coba pakai blok, kita pakai blok, kemudian kalau sambung kita lihat, sambung ini ada dua, ya, sebelum. Sebelum kita pilih mau nyambung ke yang mana dan sesudahnya, jadi kita mau pakai dua-duanya sebelumnya, dan satu lagi adalah sesudahnya. Ya, kemudian kita mau juga kalau dia putus-putus, kita ambil. Kalau putusnya diklik, maka apa yang dia lakukan. Nah, sekarang berarti kalau sambung ini kita klik apa yang kita mau lakukan ya berarti kita lihat bahwa kita mau eh, uh, sambung ini kita lihat listnya set eh, uh, mana nih sambung elemen ya set sambung elemen ke apa Let's, kita sambung dulu ya kita sambung ke apa gitu kan nah yang kita mau sambung itu adalah bluetoothnya jadi kita pilih bluetooth udah gitu apa yang kita mau sambung bluetooth alamat dan nama jadi kita taruh sini oke ini geser ya berarti apa begitu kita klik dia akan nyambung si listnya itu akan menampilkan eh, alamat dan nama dari bluetooth ya terus nanti kita bisa pilih setelah kita pilih apa yang kita lakukan ya kalau kita pilih nah ini pilih ini kan berarti kita mesti nunggu kalau udah nyambung ya berarti kita pakai if control ya kita pakai if then nah jika uh, connect ya berarti jika bluetooth ini connect mana nih kita lihat if uh, bluetooth connect mana nih? Coba kita lihat if Ah, ini. If bluetooth klien connect terus alamatnya yang mana? Alamatnya kan yang dari yang tadi, yang yang sambung ini. Ya, jadi kita lihat adalah sambung, ya. Kita lihat eh uh, yang dipilih yang dipilih kita lihat selection. Nah, ini sambung selection ya. Jadi, kita lihat begitu kita pilih, maka si Bluetooth-nya akan nyambung ke pilihan kita, ya kan? Nah, kalau sudah nyambung, apa yang dia lakukan gitu kan? Kita bikin misalnya, misalnya saya tambahkan di sini kita mau tambahkan di sini desain dulu. Kita mau tambahkan supaya ketahuan kalau enggak kita susah enggak kelihatan ya. Kita pakai text box aja mana? Ya, ini text box. Text box ini kita tulis ini kita bilang status. Rename ya. Status. Jadi ini akan eh, menuliskan statusnya sekarang bagaimana. Nah, sekarang, awal kan belum nyambung kemana-mana, berarti kita tulis terputus. Oke, okay. ya, jadi pertama dia akan terputus. Kemudian, kita lihat kalau sudah sambung, kalau enggak, kita enggak kelihatan. Jadi, kita di sini bikin, kalau sudah nyambung, maka teks box-nya kita lihat mana tadi. Kita sudah punya teks box, namanya status ya kita lihat di sini namanya status. Nah set status teks. Jadi, jadi mau ditulis di situ apa yang mau ditulis? Kita pilih teks di sini. Tekstnya kita tulis tersambung. Uits. Nah, kita tulis di sini tersambung. Artinya apa? Artinya begitu dia sudah tersambung, maka dia tulis di 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 status ini tadinya tulisannya terputus dia akan tulis tersambung, ya. Kemudian kita kembali lagi, kita bikin satu lagi. Kalau kita mau klik putus berarti dia memutuskan sambungan, ya. Maka apa yang diputus? Connection-nya. Jadi Bluetooth call, Bluetooth clear, disconnect ya. Ini memutuskan, oke okay. ya. Sekarang kita bisa coba kembali lagi. Kita pilih connect ya, AI companion, kemudian eh, kita pakai Android, scan QR code-nya setelah di scan kita lihat ya uh, saya tampilkan Uits, kok belum muncul bentar oh udah sudah wah salah harus diulang lagi kalau ulang kita harus connect ya terus kita uh, reset reset connection karena kalau tidak dia nggak bisa dia akan error Kemudian kita connect lagi AI Companion, kemudian scan lagi. Scan QR code-nya ya. Maka kita coba lihat di ininya. Di A. Nah. Kita lihat. Ups. Wah, ini tadi sudah tersambung, berarti ini juga harus dimatikan dulu. Scan QR code ya. Kemudian nah. Kita lihat Ah. Dia akan muncul di sini. Oke. Okay. Ya. Kalau kita lihat eh nah, kita tampilkan bareng desainer, ya. Maka kalau kita lihat sama dia. Sekarang kalau saya klik sambung, ini jangan lupa si gigo control boxnya harus dihidupkan dulu ya kemudian sudah di pairing juga ini yang saya namanya rumah edukasi coba mana rumah edukasi 9 ya saya klik di sini maka dia tersambung kita lihat dia tersambung kemudian kita klik putus maka dia akan terputus wah lupa kalau kita klik putus, dia nggak putus tulisnya. Karena apa? Kita belum tulis di sini. Mestinya kita tulis, kalau putus dia tulis terputus. Jadi kita duplikat saja. Kemudian ini saya taruh di sana. Kita tulis ter- terputus ter- coba putus ya. Kita lihat. Oke, okay, ya. Maka kita coba lagi sambung. Mana tadi uh, rumah edukasi. Rumah edukasi 09. Ya. Kemudian ini sudah tersambung. Terus kita ini kita lihat tulisannya Tersambung. Kalau saya tekan putus, dia tulisannya terputus. Nah, sekarang ada masalah nih. Kadang-kadang kita udah putus, tapi kita tekan-tekan lagi putus karena kita bingung. Ya, jadi kita bisa bikin di sini. Coba kita lihat di sini, kita bisa bikin kalau dia sudah tersambung, maka kita nggak boleh bisa pencet tersambung lagi, tidak boleh bisa pencet sambung lagi, maka kita klik sambung ya. Kemudian kita pilih set sambung enable. Jadi sambung ini enable, berarti enable itu bisa ditekan. Kalau sudah tersambung, enable-nya harus dibikin salah false. Artinya apa? Dia nggak akan bisa ditekan lagi. ya Sedangkan kalau kita putus, sambung enable-nya harus kita bikin. Oh iya. Kemudian, kalau sambung eh, sudah tersambung, maka sambungnya dibikin nggak bisa ditekan lagi, tapi putusnya harus bisa ditekan. Jadi, putus enable, kita lihat ya, putus enable, kita bikin true, logic true. Ya, kemudian sekarang ini saya mau. Saya mau copy paling gampang copy saja. Ini copy, duplicate. Saya sambung di sini. Tapi saya bikin kalau tadinya ini tersambung, ini dibikin kebalikannya. Ya, ini juga sama. Duplicate, set ets, kegeser. Saya taruh di sini. Kemudian saya bikin kebalikannya juga. False. Ya, artinya apa? Kita lihat ya. Pertama, kalau kita klik sambung, maka dia akan bikin list, ya. Sambung ini adalah list, ya. Yang isinya apa? Alamat dan nama dari Bluetooth klien. Ada banyak apa ada yang tersedia. Kemudian, kalau kita klik, kita pilih salah satu, maka dia akan nyambung. Bluetooth connect, dia connect kemana? Connectnya itu ke pilihan kita tadi, ke sambung pilihan kita ya. Yeah. Kemudian dia tulis bahwa ini tersambung di statusnya, terus dia buat bahwa sambungnya tuh di disable, jadi supaya nggak bisa diklik lagi, sedangkan putusnya dibikin bisa diklik ya. Yeah. Kebalikannya adalah kalau kita putus, putus kalau kita klik putus maka dia akan disconnect, putus, dia tulis terputus, kemudian eh, bisa disambung, tapi tidak bisa diputuskan lagi. Oke, kita coba lihat ya, kita coba lihat. Nah, ini kalau kita sambung, kita lihat, kita sambung, kita pilih tadi rumah edukasi 9 udah. Nah, sekarang kita lihat sambungnya ini udah jadi nggak bisa diklik lagi karena di disable ya dia posisinya tersambung kalau saya tekan putus dia akan terputus dan nggak bisa diputuskan lagi harus di sambung harus disambung kalau sambung jadi kita bisa sambung dan putus ya ini kita sambung, kemudian ini kita putus, ya. Nah, tapi kalau kita cuma bisa sambung putus sambung putus, buat apa, gitu kan? Oh ya, ada satu lagi. Sekarang ada masalah nih. Kalau kita bikin uh, Bluetoothnya kebetulan mati, ya, Bluetoothnya mati, kemudian kita sambung. Kita lihat, kita coba sambung, wah error dia gak bisa apa-apa nih, hang dia, ya berarti kita harus bikin cek dulu ya untuk berikutnya kita mau coba cek bluetoothnya aktif atau tidak masalah kita adalah kalau bluetooth dari eh, smartphone kita atau dari dari android kita belum dihidupkan ya maka begitu kita mau sambung dia cari, tapi karena Bluetooth-nya mati, dia nggak ketemu kan? Jadi, akhirnya Android-nya bisa ngehang. Ya, nah, untuk itu kita perlu pengaman. Pengamannya apa? Berarti dia cek dulu apakah Bluetooth-nya hidup. Kalau Bluetooth-nya hidup, ya dia jalankan seperti tadi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau Bluetooth-nya mati, ya maka dia perlu kasih notifikasi. Nah, kita bisa pilih di sini, Notifier di sini ada notifier kita drag ke sini notifier ini juga tidak kelihatan jadi ada di eh, non visible component ya nanti kita mau tulis pesan untuk ngasih tahu bahwa bluetoothnya belum dihidupkan gitu ya nah hal eh, hal berikutnya lagi adalah eh, koneksi bluetooth ini kalau lama tidak aktif, ya, dia secara otomatis akan diputuskan. Gunanya buat apa? Supaya jangan kehabisan baterai. Kadang-kadang kita lupa kan? Kita lupa lagi nyambung, terus tahu-tahu kita tinggal aja. Dia nyambung terus kan? Nah, makanya dia kalau seandainya sampai eh, lama tidak dipakai, maka dia akan otomatis diputuskan. Ya, jadi amannya adalah kurang dari satu detik. Ya, di sini saya pilih 800 milisecond ya nanti tiap 800 milisecond dia harus ada uh, apa koneksi jadi dia cuma hai hey, hai hey, gitu aja ya jadi uh, dia harus kirim perintah yang nggak ada gunanya ya kita lihat nanti nanti perintah yang ada gunanya dan perintah nggak ada gunanya nanti kita akan pelajari setelah ini tapi untuk itu kita perlu satu lagi yaitu kita perlu di sini eh uh, clock ya, kita punya clock. Jadi clock ini kita mau kita di sini ada clock 1. Kita clock ini kita mau akan mengirim tiap jangan satu detik. satu detik nanti bisa terlambat. Jadi kita 800 eh uh, second ya. Ini dalam millisecond dia akan tiap 800 millisecond Clock ini akan hidup, ya. Nah, kemudian, kalau ada apa-apa, dia akan tampilkan. Kalau misalnya ada error atau apa, dia akan tampilkan ke notifier, ya. Semua sudah lengkap. Sekarang kita coba buat programnya. Programnya bagaimana? Nah, berarti kita nggak bisa langsung set, karena kalau kita langsung set, kalau ternyata Bluetooth-nya mati, dia akan hang, ya. Maka, kita pakai if mana ini if control ya control ini tapi kita pakai if ada dua kalau nyambung dia akan eh, kalau 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 ya kalau nyambung atau kalau putus ya nah dia akan eh, apa gitu ya oke kita taruh dulu kita taruh nah kita bikin kalau bluetoothnya enable ya jadi kita lihat bluetooth client kalau Uh, Bluetooth kliennya enable, kita lihat Bluetooth client enable, oke, okay. ya. Kalau Bluetooth klien enable, maka dia jalankan yang tadi. Ya, berarti kita ini geser dulu, ah, geser dulu, putus ya kita nggak ubah-ubah. Jadi kalau Bluetooth kliennya enable berarti aktif. Maka dia langsung nyambung. Tapi kalau nggak nggak aktif, maka dia tulis di notify Dia kasih notifikasi. Berarti kita pakai notifier, ya. Notifier ini, it's notifier ini kita mau call notifier terus kasih tahu show alert mana ya? Show alert. Oke okay, ini, ya. Terus kita kasih tahu apa? Kita pakai teks teksnya kita tulis misalnya misalnya kita tulis bluetooth mati aktifkan bluetooth gitu ya bluetooth mati aktifkan ya berarti oh salah tulis nih bluetooth bluetooth mati aktifkan gitu kan Nah jadi dia suruh kita aktifkan dulu ya kemudian kalau sudah nyambung, ya, dia mesti ngidupin clock. Kita lihat clocknya. Oke, okay. ya, kita bikin uh, set clock. Oh, clocknya sudah. Coba kita lihat. Kita set clock. Mana ya? Set clock time interval. Ya, kita tulis di sini. Kalau sudah tersambung, maka kita taruh di sini. Oke, okay. kita bikin eh, uh, isi angka saja tiap 800 milisecond. Kita tulis ini 800. Ya. Kemudian berarti kita harus jalankan clocknya. Clocknya ngapain? clock ya Jadi kalau uh, clocknya ini jalan kita lihat ya kita lihat when clock timer ini oke okay, jalan maka kita mau dia kirim bluetooth dia kirim eh uh, 2 byte ya yeah. oke okay. kirim 2 byte kita lihat. Kemudian apa yang dikirim? Angka. Angkanya berapa? Sementara ini saya kasih tahu dulu. Nanti kita belajar kenapa kok angkanya segitu. Ya. Jadi kita kirim angka 36864. Ya. Jadi artinya apa? Tiap 800 milisecond dia kirim dua uh, bait yang isinya ini 36864. Apa kenapa angkanya begitu nanti kita akan pelajari ya. Oke, okay, berarti sudah lengkap. Sekarang uh, kita mau coba ya. Kita mau coba seperti tadi kita sambung dulu sebentar. Ini kita berarti jalankan terus kita connect Ya, EI Companion, kemudian eh, ini tadi terputus. Jadi saya scan QR code, kita lihat ya. Scan QR code, ini oke. Okay, kita lihat alat, sebentar. Oke, okay. ya. Uts. dia oh ya karena tadi dia terputus ya. Sekarang kita putus, kita sambung coba. Kita pilih sambung. Oh, dia bilang not connected to a Bluetooth device, ya. Jadi kita harus hidupkan dulu. Hidupkan dulu ini. Kemudian kita sambung. Ya. Sambung kita pilih tadi rumah edukasi. Oke, ya maka dia tersambung, putus. Sekarang oke. Okay. Sekarang kita coba eh, matikan ini. Karena ini notifikasinya kita hidupkan jadi dia cerewet nih. Dia ada error dia kasih tahu, dia terputus dia kasih tahu. Ini terputus. Sekarang kita coba sambung. Kita coba sambung. Eits, tadi kan kita udah putuskan. Terus kita coba sambung. Rumah edukasi. Maka dia kasih pesan ya. Nah, berarti kita mesti ingat oh ini kita mesti hidupkan. Oke, okay, ya. Berarti kita sudah bisa sambung. Kita sambung ke rumah edukasi. Ya, ini lupa dihilangkan. Kita bisa putus. Begitu putus dia, terputus dia kasih tahu juga. Oke. Okay, sekarang kita tinggal belajar bagaimana Perintah buat uh, yang dikirim ke dari kita kirim dari dari uh, apa namanya uh, Android ke box ini ya yeah. untuk itu kita perlu belajar sedikit S4E atau Scratch for Arduino Protocol ini mengatur bagaimana uh, Komunikasi antara di sini saya punya komputer PC ya dengan Arduino ya Arduino di sini kan berarti uh, Gigo ya Gigo Maker Box Gigo ya Nah ini komunikasi itu artinya apa? Uh, data itu dikirim dari komputer ke Arduino atau sebaliknya? Nah kalau di komputer itu kita pakai program yang namanya S4E, jadi kita tidak perlu tahu lagi karena ini semua diatur oleh program tadi. Tapi kalau kita mau bikin program di aplikasi, ya, aplikasi di handphone, kita juga bisa bikin ini pakai uh, aplikasi handphone, ya. Jadi, kita punya HP di sini. Nah, berarti kita harus bikin pro, uh, aplikasi app, ya, yang kita buat untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi sama, ya, kita bisa lewat. Kabel atau di sini kita lewat yang namanya Bluetooth, ya. Bluetooth jadi bagaimana cara komunikasinya? Kita lihat, pertama untuk setiap perintah itu, eh, setiap perintah itu berarti dikirimkan dari HP, ya. Itu ke Arduino untuk menggerakkan yang namanya aktuator. Aktuator itu seperti motor atau LED atau nanti bisa yang lain-lain lagi ya. Nah, sedangkan e, berarti itu dikirimkan dari HP ke Arduino. Sedangkan kalau yang namanya e, sensor ya, itu datanya tuh di e, sensor itu e, Arduino menggunakan sensor untuk mengukur besaran-besaran di sekitarnya ya, misalnya jarak dan sebagainya. Kemudian itu dikirim dari Arduino ke HP ya. Tapi kali ini kita akan fokus di bagaimana eh, menggerakkan motor atau menyalakan LED, mematikannya dari HP ya. Jadi kita akan fokus ke yang aktuator karena berarti hanya dari dari eh, HP ke Arduino ya. Kalau ini sudah bisa berarti baliknya juga sama. Nah, sekarang begini, tiap kali mengirim eh, HP itu mengirim data ke Arduino yang dikirim tuh angka, ya. Angka kalau kita kan angkanya eh, desimal ya, kita kita angka 0, ya, 1, 2, 3, ya, terus ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kan punya angka sampai paling besar dari 0 sampai 9. Jadi ada 10 angka. Setelah habis, nggak bisa terus kan. Nggak ada lagi setelah 9. Kita jadi balik 0 lagi. Tapi depannya tambah 1. Terus berarti jadi 1. Ya, depannya udah ada 1. Kemudian bisa juga berikutnya 2, 3. Ya. Setelah itu misalnya 19. Setelah 19, ini kan habis kan? Ini jadi dua berikutnya. Ya, 20. Nah, tapi kalau di, di komputer, komputer itu cuma tahu angka itu cuma ada 0 dan 1. Berarti kalau saya punya 0 ya, dia pakai 0. Kan bisa, masih bisa. Ya, ini 0. Nah, kemudian 1 itu berarti 1. 2, dia angkanya cuma dua macam. Berarti habis 0, 1. Setelah itu nggak ada lagi. Dia balik 0 lagi tapi depannya kita tambahin satu, ya. setelah itu dia jadi satu berarti satu satu. nah, setelah satu satu nggak mungkin lagi jadi eh, apa berarti dia berikutnya jadi ini tetap no, ini jadi nol nol depannya satu, ya. kemudian berikutnya satu nol satu berikutnya satu satu nol berikutnya satu 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 begitu udah semua satu mau nggak mau dia harus jadi 1, 0, 0, 0. Ya. Kemudian 1, 0, 0, 1. Berikutnya 1, 0, 1, 0. Berikutnya 1, 0, 1, 1. Ya. Berikutnya 1, apa nih? 1, 0, 0. Ya kemudian dan seterusnya. Ya, ini terakhir. Nah, kalau kita lihat ada di sini nih. Kalau 4, kita lihat 4. 4 itu berarti yang ini. Ya, ini kita lihat. 4. Berarti depannya dan kita bikin karena ini kita mau maksimum sampai 13, jadi kita harus ada 4 angka kan? Ada 4 angka karena ini. Jadi dia kalau 13 itu maunya diterjemahkan ke komputer jadi 1101 ya. Nah, kalau saya punya 4 berarti depannya tambahin 01 supaya angkanya jadi 4. Artinya apa? Motor 4 itu angkanya 4. Eh 0100. Kalau misalnya motor 7, motor 7 itu kita lihat di sini angkanya 0111 ya dan seterusnya ya. Nah, oke. Okay. Jadi berarti kita lihat ini ini itu sebenarnya artinya sama dengan 4. Ya, ini sama dengan 5. Ini sama dengan 6 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mau uh, lihat lagi kita lihat di sini. Di uh, cara ngirimnya. Setiap kali ngirim itu dia kirim dua kali 8 digit ya. Jadi kita lihat ini yang pertama ini yang kedua ya. Dia kirim yang pertama oh sorry, ini ini yang pertama, maksudnya ini yang kedua ya. Nah, yang pertama tuh selalu kalau kita lihat depannya ada satu, yang kedua dikirim harus nol. Kenapa? Supaya jangan ketukar-tukar. Kalau enggak dia, kalau udah kirim, misalnya ada data yang hilang, dia kirimnya yang kedua lagi kirim kedua disangkanya yang pertama, gitu kan. Nah, jadi selalu itu kalau ngirim, kalau depannya satu itu berarti yang pertama, depannya nol, berarti yang kedua. Berikutnya adalah... Uh, angkanya, angka-angka port istilahnya portnya ya atau pinnya, pinnya, pin berapa? Pin 4. Berarti kalau pin 4 ya kita lihat di sini. Oh, ini, ini kan sama dengan 4. Berarti 0100. Berarti 01 0 0. Ini kebiasaan kalau di, di ini kita biasa tulisnya karena kalau 8 angka berurutan itu susah ngelihatnya biasanya dibagi 44 ya. Jadi nol 0, 0, 0, 0, 0, 0, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kirim misalnya digital 10, saya mau bikin on ya. Kita lihat kalau mau bikin on berarti kalau digital 10 kita ulang lagi, digital 10 ingat pertama yang kita kirim adalah selalu harus depannya satu yang kedua selalu nol oke okay. ya berikutnya saya mau kirim uh, nomornya, nomor uh, pinnya itu 10 berarti 1010 karena 8 tambah 2 ya. Jadi 1010. Sisanya nggak penting ya. Jadi berarti kita boleh isi 0 aja. Kita kita uh, apa? Pakai 0. Saya misalnya pakai kuning aja lah. Di sini 1, 2, 3. Ini kuning nggak jelas berarti nggak penting. ya. Kemudian kita lihat. Ini juga yang yang hitam ini nggak penting juga. Berarti kita 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Nah yang terakhir D ini kita lihat. D ini kalau dia 0 itu artinya mati. Kalau 1 berarti on berarti kalau nol dia mati satu on kita mau bikin on kalau mau bikin on berarti saya bikin satu oke okay. ya nah ini kita pakai program uh, app inventor app inventor itu dibikin untuk manusia jadi dibikin supaya gampang untuk manusia ya oke kehapus ya oke oh, kita tahulah jadi ini sama aja jadi satu 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 kalau mau on nol kalau mau off nah ini kita harus terjemahkan untuk ke desimal dulu ya bisa kita hitung ya eh, apa namanya pakai tadi kita tahu bahwa yang paling kanan itu adalah satuan kemudian duaan empatan delapanan enam belasan tiga puluh duaan enam puluh empat 128 dan seterusnya. Tapi daripada repot, kita bisa pakai uh, uh, program yang namanya kalkulator di di, di uh, apa namanya komputer ya. Nah komputer ini eh, aplikasi kalkulator ini kita ubah dulu ke view ya. Kita ubah yang programmer karena ini buat mengubah dari dari uh, apa biner misalnya. Kita lihat kita udah tahu tadi. Uh, 01111 ya kita ubah dulu ini biner ya kalau biner kita lihat 01111 nah di kalkulator ini kan sama kayak kalkulator biasa kalau depannya uh, kebanyakan satunya kalau depannya 0 nggak ditulis ya berarti 111 itu kita lihat angka berapa sih sebenarnya kita lihat desimalnya oh desimalnya 7 nah sekarang kita mau coba ya, kita mau coba di sini kita mau uh, menyalakan LED di 10 ya. Berarti gimana nih? Kita hapus dulu. Berarti angkanya adalah kita lihat. Ini 11010000 ya. Yeah. Eh uh, 1 1 0 1 terus 1 2 3 4 ya kemudian 1 2 3 4 kemudian 1 2 3 kalau belakangnya 1 itu on berarti kita bikin 1 ya kita bisa lihat di sini di sini eh, apa lebih gampang kita lihatnya ya ini 101 mana nih 10 ya ini kita bisa lihat di sini di, di uh, kalkulator ini di bawahnya ya nah ini kita bisa kalau kalau, kalau maksudnya ini kebiasaan di komputer di kelompokannya empat empat supaya gampang lihatnya berarti ini 1101 cocok ya 1101 000 cocok 0001 berarti on ya Nah kita mau tahu desimalnya apa Oh, desimalnya itu adalah ini. Eh, uh, kita lihat lagi saya salah. Oke. Okay. 53249. Ya, ingat-ingat nih. 53249. 53249, ya. Nah, ini kita bisa copy. Jadi kita copy, kita copy, ya. Kemudian nanti kita paste ke program kita ya. Nah, untuk mematikan gimana? Sebenarnya gampang. Kita lihat ini yang berubah kan yang paling kanan. Ya, paling kanan itu berarti satuan. Berarti kalau ini kurangin satu jadi 53248. Ya. Tapi kalau mau coba boleh kita coba ya. Kita bikin biner dulu, kemudian kita ketik ulang. Itu 110112341234 1234 1234 satu, dua, tiga, empat. Kemudian ini kita ubah ke desimal, lima, tiga, dua, empat, delapan. Ya, cocok. Nah, sekalian ya, mumpung sudah di sini, saya mau coba kalau bagaimana kalau kita mau komputer, eh, bukan komputer, kita mau motor. Ya, motor misalnya, saya mau motor 4 itu ini eh, sebenarnya bisa dijelaskan, tapi mungkin sekarang lebih baik saya. Uh, beritahu dulu saja bahwa kalau motor itu berarti yang kita kita ubah-ubah itu adalah 8 ang 8 digit ya, 8 digit. Karena ini 10 kepake 8 digit terakhir berarti ini yang saya pakai P semua. Ya. Kalau P-nya itu angkanya 0 semua, itu berarti dia jalan searah jarum jam. Kalau dia 10110101 berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kalau dia semua 1 berarti dia stop. Jadi contohnya untuk motor 4. Motor 4 ini kalau saya mau dia eh berjalan searah jarum jam berarti saya bikin 1010 ya. 000 ini 0, kemudian ini semua 0. Nah, misalnya saya mau motor 7 juga searah jarum eh berlawanan arah jerum jam ya. Berarti motor 7 kita lihat dia 1 nol 1 1 1, 1. Uits, ini mesti dipisah ya. Kemudian eh 0 0 1 1 1 1, 1 0, 0, 0 ya terakhir kita mau ini 1011 1, 1, 1 ini yang depannya harus 0 ya. 0 11 ya, kemudian 0 1 0 1. Nah, kita bisa kirim ini 1-1, tapi bisa juga kita kirim sekaligus. Kalau kita mau kirim sekaligus, berarti kita bisa pakai kita lihat ini kita kirim semua sekaligus, ya. Berarti kita coba di sini, apa yang kita harus kirim? Yang kita harus kirim adalah ini, ya. Kemudian ini, ya. Oke, saya coba uh, masukkan di sini. Berarti satu nol, satu nol, ya. Ini yang di sini nih. Kemudian nol 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 nol, nol 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 nol. 0000 kemudian untuk motor 7 ya berarti 1011 kemudian 1001 kemudian 0011 kemudian 0101 nah ini susah kalau ngelihat yang atas ya eh oh, sorry ini kalkulatornya terlalu atas ya jadi saya bisa lihat yang bawah ini cocok ya 1 semua Kemudian yang ini kita lihat 1011 0 101, 101 ya yeah, 001 1 01 01 Cocok Nah desimalnya itu apa kita lihat di sini Kalau kita desimal Oh ini angkanya Ini yang kita pakai buat menggerakkan Motor 4 itu searah jarum jam motor 7 berlawanan jarum jam ini yang kita uh, masukkan ya nah oke okay. selanjutnya kita lihat bagaimana menerapkan ini ke app inventor setelah bisa sambung dan putus ya kali ini kita mau coba nyalakan dan matikan led jadi uh, saya sudah buatkan di sini ada ada uh, Saya taruh di bawah saja di sini, oke okay. ya. Jadi, eh, uh, button yang di sini, kalau kita, eh, kita namakan LED, dan sekarang tulisannya mati karena keadaan awalnya mati. Kemudian kita pindah ke blok, ya, pindah ke blok, kita lihat, kita ulang sedikit ya. Jadi, yang sebelumnya kita sudah bikin, oh, kalau pertama kali kita bilang, kita udah siapkan clock, karena supaya menjaga, jangan sampai hubungan putus gitu, kan. Jadi selalu harus ada kontak. Nah, kemudian kita bikin uh, listnya juga enable supaya dia bisa di list. Kemudian berikutnya kita bikin ini kalau sudah kita kita double klik saja supaya jadi kecil. Ya, berikutnya adalah kita mau waktu milih waktu milih kita cek dulu apakah si Bluetoothnya enable atau enggak. Kalau enggak dia suruh kasih pesan dulu hidupkan Aktifkan Bluetooth dulu, ya. Kalau dia aktif, sudah aktif berarti dia langsung tampilkan list daripada semua Bluetooth yang tersedia, ya. Nah, ini kita kecilkan. Berikutnya di sini adalah, kalau kita sudah pilih, ya, maka dia akan uh, set, ya. Setelah kita pilih, maka dia akan set. Clocknya dihidupkan karena apa? Kurang dari satu detik, kita harus kirim sesuatu ya supaya dia jangan sampai putus lagi kemudian uh, di enable clocknya supaya dia ngitungnya jalan terus kemudian si bluetoothnya listnya itu kita matikan kalau enggak nanti toh kita udah pilih jangan sampai muncul lagi gitu ya ini kita matikan eh kita kecilkan kemudian berikutnya kita yang yang lalu yaitu bagaimana kita disconnect disconnect ya Jangan lupa si clock-nya ini harus di uh, disable dulu. Jadi supaya jangan jalan terus karena kalau enggak nanti error dia, ya. Kemudian kita disconnect, kita putuskan, kemudian kita bikin enable list-nya karena kalau kalau ini kita enggak enable, dia enggak akan bisa nyambung lagi nanti, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang berikutnya adalah uh, bagaimana kalau kita mau Uh, mengingatkan. Jadi tadi kita mau clock ya. Kita mau mau aktifkan clock. Clocknya itu isinya apa? Kita lihat di sini. Ya, clocknya ini isinya adalah dia ngecek kalau dia terkonek, eh, kalau nyambung dia cek dulu karena kalau enggak kalau nanti terputus dia kirim error nanti. Ya, kemudian dia kirim sesuatu, sesuatu ini yang nggak ada gunanya. Ya, nanti kita lihat. Ya, ini ini angka yang tidak ada gunanya. Boleh dicoba dicek. Nah, Kemudian, selain mengirim, dia juga harus uh, menerima. Ya, menerima datanya nggak penting, jadi dia harus terima masuk ke sesuatu. Nah, makanya kita harus initialize dulu. Kita bikin yang namanya uh, variable yang nanti nggak kepake, gitu kan? Jadi, kita masuk ke caranya, pilihnya variable, kemudian kita pilih, bikin. Eh, variabel yang namanya name ya eh, nama apapun lah terserah ya di sini kita kasih nama sensor label kemudian eh, datanya kita baca ya kita baca kita simpan di sini terus nggak nggak apa-apaan karena kita nggak nggak mau menampilkan atau apa tapi tetap harus dibaca karena kalau nggak apa bundung dia eh, marah dia karena ngirim-ngirim eh, tapi nggak di nggak di apa terima dia akan stop ngirimnya, ya. Oke, okay. jadi selalu dalam waktu kurang dari satu detik, kita selalu mengirim sesuatu ke Arduino, dan kita harus menerima sesuatu dari Arduino selama tersambung supaya jangan error. Oke, okay. nah, kemudian kita lihat di sini, kita kirim, kita punya LED tadi, ya. LED tadi, nah, kalau kita tekan maka dia akan kirim angka ini. Angka ini itu apa sebenarnya? Nanti kita lihat, ya. Kemudian kalau di kita angkat, dia harus mengirim angka ini, ya, 59392. Nah, sekarang kita mau coba lihat apa sih sebenarnya si si angka-angka itu, ya. Angka-angka itu kita lihat ah, tadi kita lihat dia angkanya ini ya. Kalau saya 59393 ya 59393 kalau kita lihat tiga ini ganjil berarti dia pasti on ya on kita coba lihat di sini nah. kemudian kita lihat tadi kalkulator kita kita lihat eh, binernya binernya tuh yang di bawah ini atau saya ubah ke biner aja satu 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 nah kita lihat berarti dia 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, itu 8, tambah 4, tambah 1, 13 ya berarti ini 1, 1, 0, 1. ya kemudian berikutnya apa ya berikutnya itu eh, angkanya ini semuanya 0 terus terakhir 1 artinya apa on berarti digital 13 on ya Kemudian perintah satu lagi kita bikin off, kalau off berarti ya, ya gampang, ini tinggal ganti aja. Jadi kalau tadinya 59393, jadi 59392, karena kurang satu ya, jadi kita lihat di sini 59393, jadi 59392, berarti ini uh, menghidupkan LED di uh, yang nomor 13, digital 13 ini mematikan ya silakan dicoba kemudian silakan lihat hasilnya program lengkap sudah di-share ya bisa dilihat nanti bisa dibuka kemudian ke kalau kita lihat ini eh, ditambahkan ada tombol maju kiri kanan mundur dan di bawah ini ada yang namanya eh, slide bar ya oke okay. Kita coba lihat eh, programnya tuh seperti apa. Kalau kita lihat, nah ini programnya, ya programnya kalau kita lihat, ini seperti biasa eh, inisialisasi, kemudian untuk mengaktifkan tombol-tombol itu digabung supaya ini sebenarnya cuma istilah mengaktifkan semua supaya gampang, ya. Jadi kita tinggal bikin enable atau disable gitu. Nah, kemudian supaya sekaligus karena kalau enggak satu-satu gitu lama. Nah, sekarang kita inisialisasi dan clock satu ini untuk supaya jaga uh, apa jangan jangan terputus ya. Kemudian ini agak rumit sedikit agak rumit. Ini inisialisasi uh, apa byte? Ya, itu untuk dipakai untuk setting kalau kita lihat ini untuk kalau kita geser-geser uh, slide barnya ya dia akan baca dari slide bar kemudian dia kirim ke uh, arduino untuk meng uh, mengaktifkan si servo yang sudut ya ini nanti saja ya coba perlu-perlu nguasai yang ini dulu Nah, sekarang untuk maju gimana? Kalau untuk maju gampang, kita tinggal lihat aja. Kirim perintah-perintah ini untuk maju. Ya, ini ini adalah perintah untuk maju. Kalau kita coba uh, lihat ya di kalkulator, coba kita lihat di kalkulator. Ini apa sih perintahnya? Ini kita kita copy dulu. Ya, kemudian kita kalkulator ini hapus dulu, kemudian kita paste di sini ya nah kita lihat nih uh, Binarnya binernya seperti apa nah ini kita bisa lihat di bawah ini artinya apa 0100 ini ngirim ke 4 ya kalau kita lihat ini uh, agak kegeser kita lihat ini kirim ke motor 4 ya kita kirim ke motor 4 Ini artinya apa? Jalan searah jarum jam. Ya, kita lihat searah jarum jam. Ya. Eh, searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Sedangkan yang satunya lagi ini 01101. Itu adalah motor 7. Terus perintahnya adalah eh, ini sama dengan jalan Berlawanan arah jarum jam, ya. Kalau kita lihat hal yang sama, uh, kalau touch up, jadi kalau kita tidak tekan lagi, apa yang dia lakukan? Kita coba copy dari sini, kemudian kita ke kalkulator, kita coba lihat, hapus kalkulatornya, kemudian kita paste di sini, ya. Kita lihat binernya. Nah, tadi mana kalkulatornya? Oke, kita lihat. Ini 1010 0, 0 ya ini kita lihat. Oh, ini berarti motor 4. Kemudian isinya satu semua kita lihat. Artinya apa? Stop. Ya. Berikutnya motor 7 111 motor 7 isinya satu semua juga. Artinya stop juga. Oh, artinya kalau kita tekan ini dia yang satu jalan berlawanan arah jarum jam, yang satu searah jarum jam. Kemudian kalau kita angkat, dia mati. Kita lihat, ingat. Oh, dua, tiga, tiga, lima ya. Belakangnya. Sama juga dengan ini. Tiga, tiga, lima. Ya. Nah. Nanti boleh lihat macam-macam. Ya. Lihat-lihat sendiri, pelajari sendiri.